Jabar dan juga anak-anak ya. Ini mereka ini baru datang dari sekolah. Dan setelah itu karena nanti takut kesiangan, makanya langsung mampir ke tempatnya Mak Seven. Nah sebelumnya teman-teman, apa kabar kalian? Mak Seven harap kabar kalian adalah sehat walafiat ya. Dan semua segala urusannya selalu terkabulkan. Nah teman-teman, ini anak-anaknya ini kebetulan hari ini nggak datang, banyak banget nggak datang. Dan mereka ini katanya kangen sama Ayu, benar nggak sih? Kangen nggak sama Ayu? Mereka ini kangen sama Ayu. Ayu itu adalah teman yang belajar bersama juga di sini. Jadi anaknya tuh ceria banget. Pokoknya belajar gitu, habis belajar terus setelah belajar tuh mereka bermain. Karena hasil belajarnya tuh kan dikoreksi sama Mak Seven. Jadi mereka tuh main bersama. Mainnya apa sih kemarin itu kalau ada Ayu? Main menggambar. Jadi mereka ini hobinya menggambar, teman-teman. Dari kecil itu sudah ketahuan mereka itu sudah menggambar. Oh, ini enggak suka menggambar. Jadi sukanya apa? Makan. Iya. Sukanya makan, teman-teman. Oh, terus? Sukanya apa? Sekarang kamu kan ini kangen sama Ayu. Coba katain Ayu itu sesuatu yang gimana kata-katanya. Ayo. Ayu. Yang keras. Ayu di sana ngapain ke Jawa? Nah, Ayu. Aku pengen kangen sama Ayu. Tuh. Mau main. Nah, Ayu, kamu ngapain di sana di Jawa? Ini Sakila ini kangen sama kamu. Dia pengen main. Jadi sekarang ini Sakila itu bercurhat Ayu tentang kamu. Dia kangen sama kamu. Sekarang Afnan, katakan sesuatu tentang Ayu. Kau lihat ibu. Cepat katakan sesuatu tentang Ayu. Apa? Ayo. Ayo katakan sesuatu tentang Ayu. King Afnan malu ya. Loh, malu dia. Dia malu. Ayu cepat pulang ke sini ya. Kita semua kangen sama Ayu. Semoga Ayu dan keluarganya sehat-sehat walafiat ya di sana. Jangan lupain kita ya. Bener enggak? Benar. Terus apa lagi? Apa lagi kata-katanya buat Ayu lagi gimana? Gak tahu. Halo Ayu, aku kangen kamu. Kapan kamu kembali sini lagi? Anu belajar bersama lagi. Dia mau ngomong teman-teman, mau ngomong tentang sesuatu untuk temannya karena mereka ini kangen sekali sama Ayu. Sebenarnya masih ada lagi yang kangen sama Ayu, cuma pada hari ini anaknya nggak masuk. Jadi yang masuk ini aja kita bikin video untuk Ayu ya. Ayu kamu ngapain di sana Ayu? Kamu mainan apa di sana? Kamu kangen nggak sama kita? Kangen katanya. Kangen yang ditanya Ayu, yang jawab Sakila. Mereka ini sangat kangen ya untuk teman-temannya. Jadi mereka sudah bisa mengutarain sesuatu yang ada di hatinya itu, ungkapan rasa kangen mereka sama temannya. Nah begini teman-teman, bersama Mak Seven dan juga anak-anak. Nah, ini mereka sudah selesai membaca, berhitung. Pokoknya udah semuanya udah. Jadi kita mau buat video buat Ayu tentang rasa hati anak-anak yang lagi kangen dengan Ayu. Ya. Kangen sama Ayu. Ayo sini yuk. Akhir bulan.
tunggu aku ya. Tunggu aku. Nanti kalau kita main gajah sama-sama. Berlama-lama kemudian. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya kebersamaan Mak Seven dan juga anak-anak ini. Sebetulnya masih ada, cuma lagi gak masuk sepertinya ya. Nah teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya kebersamaan Mak Seven ini. Jadi diulang dua kali tentang kebersamaan kita. Mungkin besok kita sambung kembali. Jangan lupa di mana? Di Mak Seven. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan kita membuat video ini mereka udah bisa mengutarakan ya, bisa kalau orang dewasa itu apa ya, unek-unek lah di sini bisa diutarakan secara langsung rasa kangen dia itu sama temennya. Semoga video ini dapat menjadi hiburan untuk kita semua. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.